Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, kepada siapa yang tengok video part 3A, tak tengok lagi apa, boleh tengok sini. Ini adalah part 3B. B, mana B? Okey. So basically Yasin akan cerita pasal Facebook Ads. So kali ni memang saya fokus yang beginner. Sebab Yasin tahu setiap tahun Facebook Ads baru dan dia akan buat benda baru, dan Yasin harap video sini semua orang dapat faham. Saya rasa tak melalut ni, sebab ni video yang keempat lah untuk kali ni. Okay, so jom. So sama balik app promotion. So app promotion ni senang cerita, siapa ada apps lah, dia biasa mungkin kena tunjuk lah apps promotion ni. Sebab dulu saya dah ni sebagai extra sikit app promotion ni macam mana apps ni. Kalau dulu dia dah improve a lot. Ni macam Yasin dulu ada Basketball Rush. So kat sini siapa-siapa yang ada apps, siapa-siapa yang install apps kita, dia lagi senang nak target lah, senang cerita gitu. So kita patah balik. So basically siapa-siapa yang ada apps kita, dia akan nampak ads kita. Siapa-siapa ada aplikasi kita, kita boleh target. So sebab itulah Maybank, Tabung Haji, ASB, Petronas Settle, apa Bonus Link, man sekarang berebut geng itu berkeluar apps. Okay, mesin selitkan sekali lah apps promotion ni. Betul, bagus. Siapa mana-mana yang ada apps tu sangat-sangat bagus, sebab orang willing, orang kat luar sana willing install apps hang. Nak ada sebab, okay, kekuatan apps tu adalah berapa kuat user tu nak install apps hang dalam phone apa. Sebab kita tahu semua user mungkin tak sama macam mana kita fikir. Mungkin macam kalau Yasin jenis fikir, aku nak storage 1 tera, aku tak kisah nak install mana-mana apps, lag pun tak apa, aku jenis suka mana-mana apps. Tapi ada orang juga yang dia berkira dia, sebab dia nak aku apps, aku nak dalam fokus benda yang sangat-sangat penting. So kenapa, pasal apa awak, awak apps hang perlu ada dalam phone aku? So kita kena define that level, sampai that level, supaya orang, so mana-mana business owner fikir, perlu dah aku ada apps, sampai kena fikir benda tu penting sangat ke apps hang nak ada dalam phone apa. So even that level. Sebab macam kami Yasin nampak tadi, kami duk fikir nak buat apps ni. Tapi bila fikir, bila kami brainstorm, dia akan stop satu-satu benda ni, berapa penting apps kita nak ada dalam phone ni. So bila kita tahu, mungkin orang tak rasa penting, unless kita boleh buat apps kita tu sangat-sangat penting. Macam mana Facebook buat, macam mana TikTok buat, orang rasa keperluan lah ada. YouTube buat, so that level baru apa boleh guna apps promotion. Mungkin orang macam kita ni jarang guna, tapi kalau apa ada apps tak ada masalah nak buat. Tapi ini untuk orang jarang-jarang. So sales Yasin tak faham. Sales dengan leads ni benda yang lebih kurang sama lah. Tanya Yasin lah, kalau tanya Yasin dia sama, tapi mungkin dia ada kelebihan, dia ada catalog sales toh. Sebab itulah Facebook ni. Maaf cakap kepada Facebook, kalau hampa tengok video ni, maaf cakap saya cakap, pasal apa hampa buat macam ni? Awak hampa tak buat je 3 kolom terus. Awareness, engagement, sales. Senang. Tak payahlah nak buat 6. Daripada dulu sebelah, tinggal 6, tinggal potong lagi, biar tinggal 3 aja, supaya lagi senang orang faham. So sales, bagi Yasin dia sama aja macam leads. Sama aja. Tapi mungkin dari segi penggunaan dia, kita try buka dalam lah. Sebab entahlah. Okay. Okay. Sebab sini jangan guna sale, sini guna lead selalunya. Okay, dia macam ni. Oh, okay, yang mana dah tengok kat sini. Okay. Okay.
boleh tengok ni, Sin dah faham dah. Sales basically dia memang betul-betul target website ni. Dia untuk target retargeting semua. Baru Yasin jumpa. Sebab Yasin memang jarang guna sales, Yasin guna list. Ha. Okey, so kita pi point yang paling penting, point yang Yasin paling, Yasin yang selalu seronok dan Yasin selalu share dan hampa dah tengok video-video Yasin mostly. Selalunya sangat-sangat suka, iaitu engagement. Yang mungkin ini video terakhir lah kot untuk video terakhir Yasin pakai baju merah ni. Dan Yasin akan schedule 4 video ni. Dia dah pisang ni, dah mengantuk naknya. Pukul 3.22 pagi. Minum air sekejap, bismillah. Okay, engagement. Sebab apa tadi? Yasin ni tadi dah awareness, traffic, list, app promotion, sales. Baru sini boleh engagement. Sebab ini adalah campaign yang Yasin sangat paling utama, terpaling suka. Nak abang macam mana? Memang Yasin sangat-sangat suka. Kalau hampa masuk pun grup-grup Facebook, Yasin memang mostly apabila orang beginner tanya dan sifu-sifu kat situ akan reply engagement. Tak tahu nak kata apa dah. Dia dah penat dah. Rasanya tak boleh buat video macam ni. Penat sangat. Sebab Yasin dah shoot ni 31 minit. Okay. Sebab apa Yasin paling-paling suka engagement ni? Comment kat bawah. Kalau siapa tak tahu, siapa dah tahu, komen kat bawah. Siapa yang follow video si, hampa boleh tahu jawapannya. Iaitu sebab engagement dia dalam satu ekosistem Facebook. Okey. Sebab apa? Bila dia dalam satu je, saya pasang. Betul. Okey. Kalau tengok sendiri engagement, berbuka balik tu, dia ada 5 good for. Yang link semua ada 4. Pasal apa? So ini cara paling mudah lah. Sebab Facebook pun dia tahu. Dia tahu macam dia macam nak hide, dia nak bagi satu hint kat semua orang. Eh, saya rasa lah. Sebab sale ni sangat bagus untuk mostly semua ads yang berada dalam Facebook. Dia sangat bagus sebab dia dalam satu ekosistem. Dia akan bantu semua orang dari segi video, dari segi post engagement. Contoh aku buat skeping gambar, aku buat copywriting, aku buat ads, dia sangat membantu. Hampa buat satu video copywriting je, tengok video ni, tak sangka itu pun dia bantu juga. Hampa nak buat call pun boleh, hampa nak buat apa miss, dia sangat-sangat membantu. Sebab apa? Sebab dia dalam satu ekosistem. Bayangkan hampa buat ads, buka Facebook, kita buka Facebook sekarang. Saya tak tahu lah, 2-3 pagi ni ada the ads video. Kita ambil video home video ni yang tengah-tengah ni. Video. Ada dah orang buat S ni. Okay. Pasal apa ada silik, tak apalah. Adobe Acrobat dia buat S. Dalam video punya kolom. Dekat home. Ada tak? Ni pun ada. Tapi tak video. Ni kalau macam ni, dia post engagement. Kuat ni. Sponsored post engagement. So benda ni macam mana cakap, yang mudah dia engagement ni, Facebook dia suka sangat-sangat. Dia mungkin kadang kos dia Aisyah rasa macam mahal, kadang-kadang 2 rupang boleh pergi. Tapi sebenarnya kalau kita buat posting tu yang dalam website, bukan dalam website, kita tak bawa dia keluar, insyaAllah murah. Dan Facebook dia suka sangat engagement ni sebab dia, kita akan cuba main dalam ekosistem dia. Dia tak akan cuba bawa orang keluar meneling. So kat situ Facebook dia sangat suka engagement ni. Dan Yasin sendiri pun suka sebab situ ramai orang like, komen, share, memang berlaku dalam tu. Dalam bila Yasin guna campaign engagement, benda tu berlaku. Dan Yasin rasa sangat-sangat berbaloi kepada hampa yang beginner ni, memang sangat sesuai. Hampa gunalah engagement ni, insyaAllah
ada lah, akan ada orang like, komen dan share apa punya posting. Confirm. Acik kat jari mesti jadi. Dan hampa boleh tengok video, ada beberapa Yasin punya follower dah buat dulu-dulu tahun 2017 jadi. Ha, wish, bateri nak habis dah. Ha, ini penanda yang bagus lah. So please buat guna dua benda ni saja dah lah. Kalau hampa tak ada website, apa guna engagement? Memang confirm insya-Allah berjadilah. Kedua, kalau tak ada website, better guna leads. Ha, sebab situ boleh tanam pixel dan semua-semua tu, dan sangat-sangat lagi berbaloi. Dia basically engagement ni dia dah bagus sangat. Tapi kalau hampa ada website, ni macam ni lah dia jadi tu. Friendzone. Tapi macam tu. Maksudnya, dia dah bagus sangat-sangat engagement. Tapi kalau ada website, boboh leads, settle. So, hopefully hampa faham apa itu campaigns dalam Facebook Ads. So, kalau siapa tak faham, hampa boleh komen kat bawah. Nak tanya apa-apa pun, komen kat bawah. So, cukup lah kot 4 video ni. Semua penat ni. Nak kena edit lagi ni. So, terima kasih kepada siapa yang support-support asing, khususnya YRMI. Yang sanggup subscribe setiap bulan, sebab dari situ boleh motivate Yasin lah untuk buat lagi video-video macam ni. Sebab Yasin fikir, so ni mungkin celoteh lah, kalau apa nak skip boleh, ni celoteh lah. Yasin fikir setiap hari ada orang baru dalam Facebook Ads, walaupun dah keluar dah TikTok Ads, benda-benda link, tapi still ada orang nak belajar Facebook Ads. Dan Yasin rasa agak tidak adil kalau Yasin banyak sharing benda yang sangat-sangat advance, tapi ada masih orang yang baru tak tahu apa itu Facebook Ads. Campaign sendiri pun tak tahu dia, dan dia pun masih blur-blur nak ambil campaign mana. Ha. So video ni sangat sesuai untuk hampa. Kepada siapa yang hampa duk rasa kawan hampa duk tercari-cari, hampa share lah video ni. Harap video ni dapat bagi manfaat kepada semua orang. Dan Yasin tak harap banyak. Itulah, harap bagi manfaat lah. Yasin pun nak juga pahala. Pahala macam ni. So itu saja kot untuk video kali ni. Ha, nak edit lah, penat ni. Okay, terima kasih sudah support Yasin. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Hopefully ada video yang apa ni? 3A nombor 4 lah. Hopefully keluarlah video pasal AdSense. Bye.